Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran otomotif tentang tutorial cara mengoperasikan car lift seperti berikut ini. Selamat mengikuti. Nah, ini adalah car lift yang ada di bengkel TKR SMK Kristen Harapan Rantai Pao. Jadi car lift ini menggunakan 4 tiang. Di sini ada sumber listriknya, ada PLN. Kemudian untuk power ada up untuk menaikkan, tombol up. Kemudian untuk menurunkan. Kemudian ini untuk spuring 3 dimensinya. Alat ini satu set untuk spuring. Kebetulan merek ini adalah merek Kernel dengan total beban yang bisa diangkat sebesar 5.000 kg. Spesifikasi dari alat ini bisa kita lihat pada panel berikut ini. Di nama lengkapnya four post alignment lift atau alat angkat dengan 4 tiang. Kemudian modelnya SD W50 dengan voltage 120 volt, maksimal angkatan 5.000 kg. Kemudian tinggi maksimum 1.800 mm dengan power 3.0 kW. Tekanan hidrolik 18 megapascal. Jadi hidrolik pressure 18 megapascal. Ini adalah SOP yang harus diikuti pada tiang yang ada. Cara mengoperasikannya adalah seperti berikut. Jadi ya, harus ada sumber listrik 3 pas ya dari PLN. Kemudian kita pada power sini yang berwarna merah ada tulisan off, berarti dalam posisi mati. Sekarang kita on kan dengan memutar ke kanan sehingga muncul tulisan on. Kemudian lampu warna hijau menyala. Setelah itu kita tekan tombol up. Dari sini akan terangkat. Nah, ini sudah terangkat sedikit. Kita akan naikkan lagi. Akan tekan lagi tombol up. Kemudian kita memperhatikan di sini seharusnya di sini tempatnya mobil, cuma kita simulasi di sini tanpa menggunakan mobil.
ini sudah ada perangkat beberapa milimeter dari lantai seperti ini. Kemudian misalnya di atas car lift ini ada beban, di sini kita melepas pengunci ini. Karena di dalam sini masih belum masuk pada tempatnya secara benar, kita lepas seperti ini. Dilepas, kemudian kita naikin lagi sedikit. Setelah itu, di sini sudah melewati tempat dudukan yang sebenarnya sedikit pada pengunci. Nah, setelah itu kita tekan tombol, misalnya di sini ada beban, kita tekan tombol yang ini untuk menurunkan sedikit sehingga penguncinya tepat pada posisinya. Ini kita tekan sehingga akan turun sedikit sehingga nanti pada posisi terkunci. Nah, ini tidak bisa lagi diturunkan. Jadi misalnya ada mobil di atas, itu sudah bisa kita bekerja secara aman karena sudah terkunci seperti ini. Selanjutnya untuk menurunkan, misalnya ada kendaraan yang akan kita turunkan, jadi kita tekan sedikit ini. Nah, di sini posisi naik, ini harus bebas bawa, ini harus ada bebas dulu sini pada pengunci. Nah, di dalam sini harus naik sedikit. Penguncinya ini harus ada celah di situ. Kita naikkan lagi sedikit. Setelah itu pengunci kita tarik. Nah, di sini. Sehingga pengunci yang ada di tiang situ dia akan lepas dari dudukannya seperti ini. Untuk menurunkan kita tekan tombol ini pada katup. Yang terjadi penurunan pada lain sudah hampir turun, ya, hampir sudah pada lantai. Kita akan turunkan lagi. Ini sudah sampai kembali ke lantai pada posisi seperti sedia kala. Untuk mematikan aliran listrik, kita tekan tombol merah ini, kembalikan ke off. Ya, demikianlah cara mengoperasikan car lift dengan 4 tiang. Sekian dan terima kasih.